kasih atas kehadiran kawan-kawan terkait deklarasi. Jadi alhamdulillah hari ini kita mendeklarasikan Partai Umat bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi sesuai semangat 17 Ramadan juga. Kemudian kita saat deklarasi ini juga ada sekian 99 dari partai dari berbagai macam provinsi, dari 34 provinsi insya Allah. Kemudian di momen deklarasi ini juga kita mengumpulkan PIC-PIC dari daerah, dari salah dari 34 provinsi untuk berkonsolidasi yang pertama kali. Kita kira-kira untuk silahkan. Ya, jadi semangat 17 Ramadhan ini semangat perjuangan. Ini tanggal yang simbolik dalam sejarah umat Islam. Jadi kita ingin sengaja memilih tanggal ini sudah agak jauh-jauh hari gitu ya. Supaya juga ini merepresentasikan semangat perjuangan di Partai Umat. Terkait legalitas sudah bagaimana? Ya, legalitas tadi. Ya, legalitas Kumham ya. Ya, ini jadi PR pertama kita. Jadi saat ini kita sedang mengumpulkan semua dokumen karena itu memang ada cukup banyak dan kompleks. Karena kaitannya juga ada dokumen-dokumen yang memang dari daerah. Gitu. Itu yang memang kita sekarang sedang kumpulkan. Jadi ini setelahnya ngebut ya, ada tim di sini, juga tim masing-masing di kreasi daerah yang nanti akan berkonsultasi dari DPW, PD, dan DPC seterusnya nanti akan mengirimkan dokumen dan insya Allah mohon doanya kita menyampaikan memang secepatnya, tapi mungkin saya belum sebut bulannya, tapi ini secepatnya gitu ya, kira-kira kita ingin sampai ke Bungkam, tapi so far so good ya, dari mulai kita persiapan akta pendirian, ya, pengurus, dan segala macam itu sopan-sopan. Rencananya kapan dimaksud sabitnya, kapan terus selesainya diharapkan kapan? Harapan kami itu memang menyesuaikan ya, menyesuaikan kalau kita tarik dari rencana pemilu 2024 ya. Kalau pemilu sebelumnya kan kalau tidak salah April, nah itu ya semoga pada bulan-bulan yang sama gitu. Jadi kalau dari aturannya itu kira-kira pendaftaran paling lambat itu 2 tahun 6 bulan sebelum dari pemilu itu. Jadi kalau kita tarik jadi tahun ini sekitar Oktober ya. Nah pendaftaran buat parpol sebagai badan hukum itu butuh waktu 60 hari. Jadi 45 hari untuk apa dokumen ya. Kemudian 15 hari itu untuk finalisasi kira-kira. Jadi total 60 hari. Jadi kalau ditarik mundur lagi ya, idealnya ya kita kalau mau lebih amannya ya kira-kira dalam mungkin 1-2 bulan ini. Terkait penambahan kader di partai yang ada yang akan berlaku? Ya, kalau kami sangat senang ya, jadi Pak Kapol bergabung. Jadi beliau sendiri sudah punya kader sendiri begitu kira-kira ya. Kemudian seperti apa Mbak Lino juga bergabung, itu juga beliau punya apa mengetuai beberapa organisasi yang disitu juga ada orang-orang partai di dalamnya, saya yakin juga akan jadi pertimbangan untuk bergabung bersama kami dan beberapa tempat lain yang bisa dilihat tadi di video kita itu ya, yang insya Allah ini akan bergabung. Target untuk pemilu-pemilu apa? Target dari apa target optimis kami ya. Target optimis Pak Amin dan juga kami semua bismillah bismillah kita akan bismillah dari semua para anggotanya apakah nanti dari ormas Islam atau ormas Islam ya. Nah, kami harapkan sebenarnya seluas-luasnya Mas Budi, seluas-luasnya. Hanya saja memang dari komunikasi saya dengan biasi-biasi di daerah, memang basis-basis ormas Islam itu yang memang secara praktis mereka punya pengalaman dan ready, terutama untuk membuat keputusan awal. Jadi itu juga salah satu andalan kami sejauh ini. Daerah-daerah itu dari info yang kami terima seperti itu. Tapi kedepannya proyeksi kami lebih luas. Gitu ya. Jadi terutama itu regulasi termasuk kalangan muslim mungkin? Iya, termasuk ya. Jadi salah dua PIC kami. Salah satu dua PIC kami.
itu yang dari Papua, di Papua Barat ya. Itu non muslim dan saya sangat terkejut gitu ya, kenapa? Karena progres mereka itu ketika melaporkan hampir 100% kabupaten sudah selalu ready gitu. Jadi mereka bercerita apa harus menunggu air tinggi sehingga perahu bisa menyeberang segala macam. Itu sangat contoh kami terbuka gitu. Dan apa tidak mengusir status mas sebagai dosen di UI dengan oh, iya, jadi saya sudah mengajukan surat pengunduran diri di tahun 2006 atau 2007 sekarang, tapi sudah saya ajukan. Masalah tapi 2 digit itu mungkin maksudnya ya, 2 digit persentase atas suara ini. Oh. Ya. Berapa itu mas? 2 digit? Iya, nah itu ya, bahwa berapa ini saya takut apa. Karena kebetulan saya orang data science itu takut mengada-ada banget gitu ya. Tapi 2 digit itu istilah optimisme kami. Ya tentu berarti di atas apa 10 besar ke atas gitu ya. Itu optimisme kami. Tapi kalau isaknya tentu kami, saya gak berani melangkai poin-poin istilah kami juga. Dan kami ini masih awal dari berfokus lagi dari instrumen. Jadi untuk di sini masih representasi, masih ekspresi semangat kami secara numerika lah 2 digit gitu. Insya Allah, tapi gak berani. Mas, mungkin bisa jelaskan gimana sih proses Mas Rido yang menjadi ketua umum? Ya, proses ya. Jadi ini singkat ceritanya. Jadi, kalau saya sedari awal membantu di Partai Umat itu dalam bidang IT. Apa yang saya siapkan, itu segala macam bidang IT dan IT. Karena itu bidang saya. Ini di ruang ini sebenarnya ruang tim IT saja. Jadi apa yang saya siapkan, contohnya aplikasi chat di internal, servernya di sini sendiri, tidak harus lewat server. Kalau kita kan selama ini chat kan pakai mungkin 2 atau 3 plus itu perusahaan itu kan data kita bukan milik kita, jadi kita ingin yang internal, sebenarnya begitu. Karena keamanan itu sangat penting, encrypted dan seterusnya. Kemudian menyiapkan lagi aplikasi untuk saksi besok ya, pemilu yang bagaimana bisa nanti menjadi sebagai balancing-nya. Jadi data dari pemerintah kita juga nanti ada padanannya. Kalau seandainya kira-kira salah, kita bisa menggunakan secara ilmiah. Jadi kita ingin buat aplikasi yang nanti kalau untuk saksi itu yang berbasis AI, menggunakan teknologi deep learning. Jadi form C1 itu cukup kita foto, kemudian angkanya masuk ke dashboard. Contoh-contohnya seperti itu, yang kami lakukan secara lakukan. Nah kemudian pada perjalanannya, ketika pengurus harus dibentuk, majelis pendiri partai waktu itu ya, pendiri partai ya kemudian terus marah. Saya pun ikut gitu ya, tapi saya ikut tidak hadir sebagai calon apapun gitu ya. Jadi dinamikanya sangat cepat, dalam forum itu juga, kemudian salah satu anggota majelis suro, kemudian menyebut nama saya, kemudian forum arahnya menyetujui, dan disodorkan kepada saya, kemudian ya berpikir sejenak, saya sampaikan ya bismillah, suara Allah bersama Bapak, ya saya jadi ini bukan rencana jangka panjang kalau sebelumnya itu tidak atau belum ya, cara berpikir di politiknya ini bagaimana? Ya, sebelumnya kalau konteks politik praktis dan formal saya belum simpatisan sama jadi pada yang kalau berjuang apa di belakang layar Bapak sudah cukup lama. Ya. Sepulang saya dari UI itu sudah menemani Bapak dari berbagai konteks termasuk ketika pemilu terakhir. Kan kita proses ke mahkamah juga saya termasuk timnya itu ya untuk analisis data dan sebagainya. Itu secara substansi saya sudah mengikuti perjuangan Bapak itu ya. Tapi memang formal apa politik praktis baru lagi. Mendapatkan prioritas khusus? Tidak ya. Dan mungkin bahasa singkatnya tidak. Jadi kalau dari komposisi pengurusan yang formal sekarang, dan ini masih digodok juga akan menambahkan gitu ya. Itu saya pikir cukup berwarna gitu ya. Ada memang dari unsur keluarga, tapi juga dari yang benar-benar juga relatif orang baru, loh, bahasanya temannya teman lah begitu ya. Yang memang direkomendasinya sesuai dengan ideologi perjuangan. Ya welcome itu. Jadi kalau melihat komposisinya, itu insya Allah tidak juga semua. Untuk agenda awal mungkin apa? Agenda awal ini kita masih fokus ke itu tadi. Kumham tadinya memang waktunya tidak panjang. Jadi itu memang.
setelah itu ya, kalau itu memang benar-benar sudah insya Allah gitu ya, sudah kelihatan positif gitu ya, sapi dan positif insya Allah ya, pertama tentu kalau saya di lintas dari Papua ya cek ya, bertemu dengan kader-kader di daerah, silaturahmi konsolidasi karena mereka ini memang kurang menempatkan utama proyek. Kalau kantor DPP-nya di, nah ini mohon doanya semoga dalam 1-2 hari segera, tapi ini ada beberapa calon kami baru baru rapatkan yang sudah syarat tuhan di Jogja atau Jakarta? Oh, di Jakarta, karena itu syarat dari peraturan dari Jakarta. Itu apa? Bicara-bicara, alhamdulillah. Di sini cukup, tapi syarat peraturan.